It's not clear the Pak Yusrof. Nah, Pak Hanof tak ada. Dan Pak Yusrof tinggal di sini. On project pun. Tapi jemaah. Kalau buat tadi, on pop. Jemaah buat tadi. Siapa malah esok, dia nak pergi. Tapi tak ada, tak boleh kuat satu itu. Kan? Cari kuat. Kita tengok untuk mati. Dia boleh jalan ke bedah. Cari buntut. Bunyi orang-orang kata, bapak kuat semua. Cendung tak apa, pakat enam tak apa. Tua-tua tu pun enam tak apa. Anak kita malah jemaah, apa hajar dalam tu kekuatan. Ugama ni kalau kita jangan bersyukur, dia ada kuat tu dalam kekuatan. Nah, itu Allah suruh kita tengok. Kalau tu tak percaya, Allah SWT suruh kita tengok. Cerita Nabi Musa AS. Nah, dalam Quran tu kan, ada 28 juz Quran. Cerita Nabi Musa sikit-sikit. Allah hubung. Bukan semua ada. Nah, dalam surat Qasas pun ada cerita Nabi Musa AS. Nah, waktu dalam tu tuan-tuan 28 juz 500 kali nama Nabi Musa AS. Allah panggil. Dan boleh dia panggil Ya Musa, Musa, Musa. Ada 500 kali dalam Quran. Tapi Nabi Musa AS, bila Allah SWT suruh dia buat dakwah, nah, dia lagi diminum lagi, dia kuat, bagus. Dia tunggu kata, kenapa bila dia tahu dah, kata ni budak ni dah nak utuhkan dia air dia. Bila Nabi Musa besar, ni saya menyambut buat Bani Israel. Dan dan buat-buat gifti, dia tunggu seperti dia buat gifti, mati sekali. Kuat Nabi Musa. Akhir tu lah Firaun. Nah, hamba dia kerja suruh dia cari Musa lagi. Musa lagi hidup di rumah tertua dia. Wa ila Madian akhahum Shu'aibah. Kampung Madian dalam Jordan. Musa hidup sih. Bukan buat dakwah. Nah, Musa lagi tengok di telanggur air. Orang pegang kambing, orang pegang semua. Orang pegang musik, dua orang anak Nabi Shu'aib, anak perempuan. Nak akik pelaka tu nama lu semua dulu, 40 orang. Kau pegang kambing, kau boleh akik pendudukan tu. Kena 40 orang. Kalau tidak 40 orang, tak ada akik pendudukan tu. Walaupun hari dulu kena tunggu untuk ambil air, cebok air, beli kambing. Nah, tapi anak Nabi Shu'aib ni perempuan, dia mari dulu. Karena dia orang perempuan, kau pegang mari kambing, dia tunggu musik. Tiba-tiba Musa lagi daripada Mesir, ni isi tu Allah tunjuk jalan kita pasti. Nah, kau tengok anak Nabi, orang tak mari lagi. Nabi Musa tengok, muda buat apa sini, dua tak tunggu tak tunggu orang mati. Akhir tu 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 duduk orang di Jordan di luar sana, kemur orang Arab di waktu itu. Nabi Musa ni sama lagi, sudah tanding dia, sudah tanding. Akib duduk mok pak lori itu sudah tanding. Ami air minum kelip. Lalu anak perempuan kan kuzari kepok dia Nabi Syaib. Mari tunggu dia pergi di belakang. Siapa di rumah dia? Akhir sekali suruh kawin dengan anak dia. Suruh kawin. Sebab itu khidmat Musa tu. Siapa tak bini lagi, cari tertua tu. Khidmat tu dia. Nak bini, nak khidmat dulu. Nabi Musa khidmat dulu. Boleh bini, lepas tak kena banjur pula. Banjur pula kena. Boleh kahwin. Kahwin sudah, Allah SWT suruh pergi. Nah, suruh pergi. Dakwah Firaun. 10 tahun, Duk Madian tak ada buat dakwah. Buat apa? Karena dia, Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Allah beri kawasan buat dakwah. Bukan beri semua dah. Kita ni boleh buat dakwah seluruh dunia. Besar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khalaqati ukhrijat linnas. Allah bagi kepada kita. Lepas tu nak ayat cerita ni bila Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah Firaun. Nah, di dakwah maka Firaun minta gapo mukjizat. Nah, Nabi Musa ni boleh buat sihir. Karena oleh dia ni Allah dia buat tertib. Tempat mana ada sihir, maka Allah beri Nabi jadi situ pun boleh buat sihir. Nabi Musa AS. Tapi bukan sihir, mukjizat. Lepas tu, bila siapa rasa dakwah ajak Firaun, orang dia suruh beriman tak sihir pun. Allah uji macam-macam dengan kater, dengan lalai, dengan air jadi dalut. Allah uji macam-macam, tapi Firaun tak sihir. Akhir sekali, Allah SWT ajak dakwah.
untuk nak lawan oleh kafir. Orang ni adalah terbimbing umat Nabi Musa AS bagi Israel. Kena tindak, kena jadi hamba. Tapi untuk keluar daripada dia, maka Allah turun ayat Quran, waja'alna buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Musa bagi tahu pada Bani Israel semua, nak lawan dengan Firaun bukan dengan alat senjata kekuatan dia, tidak nak lawan dengan dia. Menjadi bagi tahu Bani Israel semua, tiap-tiap rumah dia, waja'alna buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadi tiap-tiap rumah tu qiblat. Ha, tempat semaya, lepas tu tempat dan buat jaga amalan dari rumah. Lama mana? Ulama kata 40 tahun. Buat saja tu 40 tahun bagi Israel tu kena susun. Tapi kena sabar. Kalau sabar 40 tahun cukup, Allah pun perintah suruh bawa 900 ribu ni keluar daripada Mesir. Tu beri pula buat ke mana? Nabi Musa saya tengah buat di sampai Laut Merah. Depan Laut Merah, kanan kiri gunung. Gunung bukan sebuah bukit dia tanya mati. Nah, gunung batu nak naik pun tak naik. Lepas tu ni 100 ribu tak boleh pun di tepi laut tu nak ke. Hari pagi cerah matahari naik, mari dah tentera Fir'aun. 1 juta, nah, 200 ribu sampai 1 juta ni 100 ribu. Dari riwayat. Mari hari belakang dengan lembing, pedai, alat, manuk, kuda, semua cukup. 1 juta ni 100 ribu. Nah, sebab tu bila orang-orang ni, Bani Israel ni dia tengok, paling tengok. Dia pun sebut dalam bahasa dia tu kena takut tak mau. Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Berkatalah orang kau ikut Musa ni inna la mudrakun. Asudullah kita ni binasalah. Acuhlah yang nyenyek dia. Alas tak ada. Orang sikit pula dia lama dia ada alat senjata. Pas dia rasa tu kena takut tak mau. Tengok Musa alaihi salam. Orang jadi dahi tu kan. Dia tak terkesan dengan Allah lama kau ada anak ada siapa. Dia tak terkesan. Kan orang lain dolar naik, dolar turun, kriya naik, kriya turun. Kan getah naik, gerak naik, gerak turun. Dia tak terkesan, pulang naik, pulang mulut, pulang mahal. Kan minyak mahal, minyak mulut. Tak terkesan bagi dahi. Itu kerja ahli dunia. Selanya naik di dia dah naik. Kita kerja kita usmaya sempurna. Amalnya kita sempurna. Ulah maha pun tak pun. Jaga semaya, ulah muluh pun tak pun. Minyak maha, minyak muluh. Riyah maha, riyah muluh. Ini kita main riyah maha, riyah muluh. Bawa mari maha, tak ada semaya. Bawa mari muluh, cari janda sakit pala, buat negro. Nah, itu bukan madamu tu kan. Madamu ni dia tengok keadaan. Madamu, dia bukan da'i. Madamu, madamu ni mana pok tu. Pok tu. Nah, dia tengok keadaan. Musa dia, kerana dia jadi da'i. Nabi lagi da'i lagi. Lepas tu Musa dia kok. Bila dia kata inna la mudrakun, Musa pun naik mai pegang tokak tempat. Nah, qala kata Musa, kalla, tidak sekali-kali. Orang muda kata inna la mudrakun, tidak sekali-kali. Hamba kata kalla ni betul dalam ni ya. Nah. Musa kata kalla ni lah tu ribu dinar. Speka tak dapat pakai sekali. Kuat sorok Musa, ni lah tu ribu dinar. Tidak sekali-kali, orang muda kata binasa. Tidak. Waktu kalau Musa oleh dahi dia yakin berjaya dengan perintah Allah dan dengan sunnah Nabi itu berjaya, bukan dengan benda dia. Dia pun ini dia tengok alat dia. Yakin sekali dengan Allah SWT perintah Musa AS. Dan fa'awhayna ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr. Maka kami wahyu kepada Musa AS, ambil tukak dia, suruh ambil tukak kepada dia. Walhal tukak ni kalau suruh godek, godek pada Fir'aun memolehnya. Nah, pasal tukak Musa AS ni, masa dia berlawai dengan Ali Sehir. Nah, Ali Sehir siapa turun modal? Fir'aun turun modal, 70 ribu. Wajud. Ni kita jual ceh ni 40 ribu ya, tu tadi 5 ribu ya ni. Jual ceh ni. Kalau Fir'aun buat tu 70 ribu tu. Jual Ali Sehir dia. Bawa tukak sel, paling sel. 70 ribu. Musa ada tukak sel ya. Lagu yang depan pada suruh gemah. Musa pun suruh orang dia tahu tukar tahu tali jadi berapa ulang. 1,70,140,000 ekor ulang. Penuh habis. Lama lebih lama pada kita lagi tu. Nyak ulang. Ali sehir, dia buat sehir. Nampak ulang. Musa tu takut dah. Nah, pasal lama Musa so je ya. Tapi so pun tak benar tu dah. Banyak pun orang tipu nak anggap pun tu. Banyak orang tipu, tak sepakat. Jadi Musa dia tengok kalau dia benar.
Nah, Allah suruh dia lepas dekat. Dia pun lepas. Ulama kata tukar Nabi Musa alaihi salam. Jadi ulah buka mulut saja tu lebih kuat kuat ke ni. Ahli sihir 70,000 tu semua duduk tengok belakang. Kata dia ni, dia tahu dia buat tu sihir. Sihir mata dia. Buat apa Musa ni bukan ulah sihir dah. Ni ulah sungguh. Musa benar. Dia mukjizat daripada Allah. Amanna bi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Allah. Tuhan sekalian alam. Tuhan Musa dan Harun. Tunggu sujud. 70,000 orang sujud. Jom kena buat. Kosor tak ada, zakat tak ada, haji tak ada, umrah tak ada. Dakwah 3 hari pun tak ada keluar. 70,000 orang kan? Tapi Allah jamin syurga hari itu. Masya syurga. Lepas tu Musa ni pengalaman dia tak ada. Pasal dia berasa tak. Dia boleh kalau tu untuk pemikiran dia. Yang itu tak dia. Kok mulut 2 kilo tadi lepas ke selama ni. Juta negatif ribu. Boleh buat mana mulut oleh hari. Kalau Musa buat hari itu tuan, dia tak ada masalah buat dah, habis dah cerita dia. Tapi buat kita ni, masalah akan ada. Pasal apa? Dia melawai dengan Fir'aun sahaja. Dia melawai dengan Fir'aun ya. Allah suruh melawai dengan Fir'aun. Buat kita ni tuan, orang mana ni melawai dengan siapa dia tadi. Kita melawai dengan Yahudi, melawai dengan Nasrani, melawai dengan Majusi, melawai dengan Kapi seluruh dunia. Melawai lagi Dajjal akan mari. Ya'jud wa Ma'jud akan mari. 5 fitnah besar-besar ada pada kita. 1 syaitan, yang kedua nafsu, yang ketiga dunia, yang keempat orang dino, yang kelima bi'ah suasana. Ni hak besar-besar. Pernah tahu ya kita nak tahu dengan apa tu? Kalau kita tak ada amal nak tahu. Kalau tak buat dakwah, tak jaga amal dalam dakwah, mana kita nak boleh tahu mereka itu? Lepas tu orang Bani Israel, dia dengar Musa bila Allah wahyu suruh ambil tukar bendera, Allah buka 12 jalan. Patah tu Allah hantar angin mari. Sekali semua tak kena bawa kereta gini. Kereta pula angin dapat beruh-beruh jalan. Apa jalan yang lupu-lupu dia tak pakai tangan, gelas lagi. Masa apa buat 12 jalan, 12 kaum Nabi Musa. Tu dah jalan. Allah hakir air tu naik sepuluh cermin. Tinggi, sepupunya juga tinggi. Nah, orang lorong satu boleh tengok lorong dua belah. Jalan. Pak Gapo kata, Mada'un. Musa tak apa lah, dia tahu tukar dia suruh kota itu bukan tukar dia. Firman Allah. Allah firman, Allah suruh. Fa'awahayna ila Musa. Itu Allah suruh. Tapi nu Mada'un naik 1,000. Gapo dia kata, Allah tukar Nabi Musa berkuasa suruh dia. Kuasa sungguh boleh belum tahu dulu ahli sihir. Nah, wa ula maka ula ahli sihir dan ni boleh belum tahu pula. Subhanallah, tukar Nabi Musa ni kuasa. Dia tak nampak lagi kata nah, perintah daripada Allah tu kuatnya. Bukan tukar tu kuat. Nah, sebab tu tuan-tuan kita kena kembali buat dakwah ni. Tujuan nak boleh nampak perintah Allah Ta'ala. Getah murah, getah maha. Dolar murah, dolar mahal. Nak pergi nampak? Gapo? Semua orang itu kata hari ini Nabi Sia, KJL Zahriah kata look, Ron, dunia menjadi panas. Waktu dunia menjadi panas kerana orang itu gerak pukai ini. Itu gerak pukai ini. Betul ke betul? Orang Zahriah gerak pukai ini. Tak termai. Pukai ini besar-besar, boleh nabi bukit-bukit bakal gerak pukai ini. Sebab itu dunia menjadi panas. Pahala kita pun bakal percaya itu dunia panas kerana gerak pukai ini. Pakat panik, pakat ibu, pakat buah, pakat jaga, molek. Bukan tak molek. Tapi tak ada ayat Quran atau hadis ke kata, kerana gelap pun kayu tu dunia jadi panah, tak ada.
Pasal apa dunia seperti ini Allah buat untuk kita? Innamat dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia ini aku gani untuk kamu. Ambil tak? Buat awak gapo? Nak bergayu, nak ngebana, cengah. Apa kepo kita tanya? Tak ada salam kita tanya apa ni benih waktu ya? Allah tanya dulu pada kita lagi 50,000 tahun. Allah buat dengan batu, dengan pasir, dengan kayu, dengan mata, logam, biji, lemah, regok, besi. Semua Allah buat dah. Kulit khatlakum. Amin tak? Bahawa Allah tak ada malu. Kita kerap pakai empat haluannya kita cuci oleh. Kalau pakai kebun kita, kerap tak boleh lipat kita. Pakai lewat oleh pun kita minta, kita beli. Boleh kerap. Nah, buat dengan halah. Allah bagi belakang. Bahawa dunia panah. Dekat pakai belakang. Dek, dunia tak panah. Dunia memanahkan orang zina lama tu. Orang zina banyak, orang minum arak banyak, orang judi banyak, orang curi banyak, orang jual tak betul, di media tak betul. Duit haram kita ambil. Nah, kita tipu dalam perniagaan, ambil duit riba, makan duit bunga bank, makan duit riba. Itu dunia orang dia jadi panah lagi. Karena bila amalan tak baik, dia dekat dengan kiamat. Allah buat tertib malilah. Allah buat tertib. Sebab tu kalau kita jaga agama tuan-tuan, bukan jaga orang saja selamat tu, dunia ni pun Allah jaga lagi tuan-tuan. Dunia Allah jaga. Sebab tu kena ayak boleh orang kapi semua dalam dunia. Amerika, Rusia, dan Jepun, Cina, mana dalam dunia kena ayak. Mungkin orang Islam lah ada jaga amalan, Allah jaga dunia. Kalau tak ada orang Islam jaga amalan, Allah hancur habis dunia. Kita kena berikan dengan amalan ya tuan-tuan. Hari ini yang semua benda jadi kerana amalan manusia tu gosok. Pok gosok tak, pak mak gosok pula, pak anak-anak dalam kampung seperti kampung berapa banyak kita buat kerusok kan. Pak pun bala orang ini bila gosok. Ingat dalam masjid Allah suruh kampung-kampung hidup masjid. Nah, tiga jumlah kalau ada tiga perkara Allah waktu ambil bala dari kampung. Satu, orang semaya jumlah satu-satu. Nah, kita buat dah lagi tu. Tu imej tu hati tu bina kemakan. Dan awak tu tu kemana tu hebe puten. Oge kapung, oge sesok, oge kayu. Kena buat satu peratus. Kena balik semaya di masjid. Bawa Allah ke balik tu. Tu imej